Ya, selain itu saudara, seekor ular jenis sanca sepanjang 3,5 meter ditemukan bersembunyi di bawah kap mesin mobil milik Akmal, warga Jalan Kuantan 7, Kecamatan 50, Kota Pekanbaru. Ular tersebut akhirnya berhasil dievakuasi tim rescue damkar setelah 1,5 jam berjibaku mengeluarkan ular dari tempat persembunyiannya. Temuan satwa bersisik tersebut bermula saat Akmal hendak mengisi air pembersih kaca mobilnya Selasa 17 Oktober 2023. Ia terkejut melihat ular berada di antara aki mobil dan mesin. Akmal kemudian menghubungi tim rescue damkar dan penyelamatan Pekanbaru. Saat proses evakuasi, petugas kesulitan mengeluarkan hewan melata tersebut karena bersembunyi di celah bodi mobil dan mesin. Ular akhirnya berhasil dikeluarkan setelah petugas berjibaku selama 1,5 jam. Kebun baliknya waktu itu sudah jam 7 dari kebun. Malam saya pulang, letakkan di garasi di mobil. Itu mobil dibawa anak saya lagi, jam 10 letakkan mobilnya di luar halaman rumah. Pagi jam 6 saya ngiduk mobil, saya buka kap mesin, tahu tak ada ular itu tadi. Dekat baterai dengan dekat tempat skring mobil. Nah, sebesar lebih kurang panjangnya lebih kurang 3 meter lebih lah. Kalau dihitung kilo mungkin 30 kilo ada Pak beratnya. Ini perkiraan kita ular ini dari mana mungkin? Dari kebun, nampaknya dari kebun Pak. Oh maksudnya? Kebun kami di Sekijang Mati. Oh sebelumnya Bapak, mobilnya diparkirkan di kebun? Di semak-semak emang, agak ada semak untuk diletakkan. Menurut Akmal, ular bersembunyi di mobilnya saat ia dan rekannya tengah berada di kebun dan mobilnya diparkir di semak belukar. Ular tersebut akhirnya dibawa oleh tim rescue untuk dilepasliarkan ke tempat yang jauh dari pemukiman warga. Priska dan Danata melaporkan.